puting beliung menerjang wilayah kota Yogyakarta. Dampaknya, atap beberapa rumah berterbangan dan pohon tumbang. Petugas Pusdalop BPBD Kota Yogyakarta Agus Subagyo mengatakan, angin puting beliung terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 5 Mei 2022. Angin puting beliung tidak berlangsung lama. Wilayah terdampak diantaranya Umbul Harjo dan Gondo Kusuman. Menurut informasi berdasar data BPBD Kota Yogyakarta, salah satu rumah roboh terutama bagian dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Beruntung, dilaporkan musibah angin puting beliung itu tidak menimbulkan korban jiwa. Selain rumah roboh, laporan BPBD Kota Yogyakarta mencatat puluhan lainnya mengalami kerusakan, terutama bagian atap terbang terbawa angin dan rusak karena tertimpa pohon yang tumbang. Pohon tumbang selain menimpa rumah juga menutup akses jalan di wilayah Umbul Harjo.